Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa TV MHACD, pendengar radio Da'is serta hadirin hadirat jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Nasihul Ibad pada siang hari ini yang Selasa lalu kita membahas masalah bab Suba'i. Kita baca wal maqalatus saniyatu, pangandikan kang nomor loro. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, matur sapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-bakhilu utayu wong kang bakhil, yaiku wa huwa al-mani' min mali nafsihi, wong kang ngeker, wong kang selalu menahan dari hartanya sendiri untuk ditasarufkan, diberikan, disedekahkan atau diinfakkan untuk kepentingan yang lain. Itulah yang dinamakan al-bakhil. La yahlu min ihdas sab'i, orang yang bakhil itu la yahlu, ora sepi saking salah sijining saking pitung perkara. Tidak akan terhindar dari tujuh hal ini. Apa tujuh hal itu? Yaitu al-muhlikat, hal-hal yang akan merusak, merusak dirinya sendiri dari mendapatkan amal soleh, merusak hartanya sendiri dari bermanfaat untuk orang lain maupun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari tujuh itu imma ayyamuta, ana kalane yen to mati sapa wong bakhil mau, fayas fayarisuhu man yabdulu, mongko mewarisi ing hartane mau sapa man wong kang yabdulu, kang ngerahake sapa man mau. Ayat tegese yufni, bakal ngerusak, wa fi nuskhatin yubaddiru, mentabdirkan ayu fariku, membagi-bagikan yang tidak ada manfaatnya. Jadi orang bakhil itu pertama dia mati ya, kemudian hartanya diwarisi oleh orang lain, keluarganya atau anaknya, tetapi orang tadi menggunakan hartanya, aimalahu, mengerahkan bondone, wayun fiquhulan nginfakake, tegese menggunakannya, ayyukhrijuhum, mengeluarkan hartanya tadi untuk digunakan li ghairi ma amarallahu ta'ala, marang sakliyane apa sing den perintahake sapa Allah taala. Au yusallitullahu alaihi, utawa nguasaake sapa Allah taala alih ngatasé bondone mau
sultanan ing penguasa jairon kang lacut faya khuduhu mongko ngalap sapa sultan jair mauhu ing bondone ae malahu bondone minhu saking wong sing bakhil. Wayun fikuhu ba'da tadlili nafsihi sak badane nginone ing awake wong sing bakhil mau bitadib kelawan maringi siksa atau sanksi au yahiju. Ini yang kedua ya. Yaitu orang yang bakhil tadi tidak bisa menggunakannya yang bermanfaat, atau ya, orang lain tidak bisa menggunakannya kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang bukan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ahli warisnya tadi. Jadi sayang sekali tidak bisa menjadikan hartanya itu bermanfaat untuk dirinya, diwarisi oleh keluarganya, juga keluarganya tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya yang meninggalkan harta, karena digunakan untuk bisa jadi untuk kemaksiatan-kemaksiatan, digunakan untuk yang tidak ada manfaatnya untuk orang yang meninggal dunia, yaitu orang yang bakhil tadi. Atau yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang menjadikan penguasa yang dolim, jair yang dolim itu mengambil paksa. Mungkin karena orang bakhil tadi tidak mau membayar zakat, atau mungkin juga bisa jadi tidak mau membayar pajak sehingga disita oleh penguasa yang dolim, yang jair ya. Lalu tidak hanya hartanya saja disita, si orang bakhil tadi juga karena melakukan pelanggaran syar'i, tidak mau membayar zakat, atau karena melanggar aturan pemerintah, tidak mau membayar pajak, dia dikenakan sanksi, ditahan. Ba'da tadlili, artinya dihinakan, yaitu berarti ditahan. Jadi, wis bondone dirampas, orangnya juga ditahan. Kemudian au yahiju, yang ketiga apa keempatnya ini, au yahiju ayyuharrikullahu laha lahu, Allah Ta'ala menggerakkan orang yang bakhil tadi. Apa yang digerakkan? Syahwatan, menggerakkan syahwatnya, keinginan-keinginannya. Tufsidu alaihi maluhu, yang syahwat itu merusak hartanya sendiri tadi. Karena fi tilka syahwa ing dalem nuruti mengono-mengono syahwati. Jadi orang bakhil ya, kemudian karena tidak mau meninfakkan, tidak mau mensedekahkan, malah akhirnya Allah menggerakkan syahwatnya, keinginan-keinginannya yang berlebih. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi digunakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang ya, bepergian kemana saja
yang hartanya itu hanya untuk nuruti hawa nafsunya atau syahwatnya. Au yabdu lahu ra'yun utawa pertelo kedue wong sing bahir mau apa ra'yun pendapat ai yudhiru minhu fikratan. Orang yang bahir tadi punya pendapat atau punya pemikiran, ya. Yang pemikirannya tadi apa? Fi bina'i fi bina'in ing dalam bangun au imaratin utawa bangun yang bangunannya tadi fi ardin kharabin ing dalam tanah kang rusak. Dia berpikir, wah harta saya banyak, saya tak membuat villa umpamanya, buat bangunan rumah yang bagus di pegunungan, di daerah pegunungan, maunya untuk istirahat. Tetapi daerah itu adalah rawan longsor, ya. Nah, ketika dia berpikir punya pikiran menggunakan hartanya untuk membuat sebuah bangunan itu, fayadhabu fihi maluhu au yusibu lahu nakbatun, sehingga karena dia untuk membangun di tanah yang mudah longsor, lalu terjadilah gempa, terjadilah longsor atau musibah-musibah yang lain, ya. Nakbatun min nakabatid dunya, dari musibah-musibah yang ada di dunia ini. Apakah bentuknya itu karena longsor atau min ghorokin, banjir, ya. Kena banjir, dia bangun di tempat bantaran sungai umpamanya, tiba-tiba airnya meluap kena banjir. Au harokin utawa bangunan tadi kena bencana petir atau listrik yang akhirnya membuat bangunan tadi terbakar. Au sarikotin utawa bangunan tadi karena di tempat yang terpencil umpamanya kayak vila-vila di pegunungan, ya, jauh dari masyarakat sehingga rawan terhadap perampokan, pencurian dan sebagainya, dicuri, ya. Wa ma asbaha dzalika wa malan barang asbaha dzalika kang nyerupani apa ma dzalika yang mengono-mengono musibah tadi. Apakah longsor, kebakaran, banjir atau dicuri oleh orang lain. Au yusibuhu illatun daimatun. Atau orang yang bahir tadi kena penyakit, ya. Ngenani ing wong kang bahir mau ae badanahu ilatun daimatun, penyakit yang terus menerus, wis habis darah tinggi, ya, sering pusing, belum selesai darah tinggi kena gula lagi, penyakit gula. Setelah kena penyakit gula kena stroke lagi. Setelah kena stroke kena jantung lagi, ya. Fayun fiqu malahu mongko gunaake sapa wong bakhil mau malahu ing bondone fi mudawatiha ing dalam nambani nambaake pira-pira penyakitnya mau au, ya. Sampai situ dulu. Atau
penyakitnya tadi karena tidak selesai-selesai, merambat, merembet kemana-mana, akhirnya stroke, sehingga hartanya yang banyak menjadi tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dirinya. Kanggo ibadah haji umroh ya ora iso sebab wong stroke, utawa kanggo ngobati ya ora mari-mari, ya. Itulah harta yang merusak orang bakhil karena malas atau karena eman-eman untuk disedekahkan atau digunakan untuk yang baik. Oleh karena itu kita semuanya harus mencoba terus-menerus menghilangkan sikap kikir atau bakhil ini supaya harta yang kita miliki bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita selama hidup di dunia tapi juga hingga kelak di akhirat akan bermanfaat untuk kita. Di dalam satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya bersedekah dan bahayanya orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu dalam satu riwayat Kanjeng Nabi dawuh, al-bakhilu ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari manusia. Orang akan wegah, malas untuk kumpul dengan orang yang bakhil karena sikap kikirnya itu. Dan Allah pun benci sehingga menjauh dari orang yang bakhil. Karena orang yang bakhil itu dibenci orang, dibenci Allah karena amalnya, maka orang tersebut juga jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh dari surga, maka qoribun minan nar. Orang tersebut makin dekat dengan neraka. Sebaliknya, orang yang tidak bakhil, artinya orang yang suka mensedekahkan hartanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang senang bersedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dengan bersedekah akan bisa menjauhkan orang tadi atau menolak orang tadi dari mendapatkan musibah atau bala. Sementara orang yang bakhil tadi malah mudah dikenai bencana, bahkan dijauhkan orang. Sementara orang yang bersedekah malah bisa menolak, menghindari adanya bencana atau bala. Bahkan juga disenangi oleh orang banyak dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga lagi kelak di akhirat nanti orang yang suka bersedekah itu akan menjadi burhanun sebagai bukti bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang beriman, orang yang baik karena mau membagi-bagi hartanya untuk kepentingan umat dan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Au yadfanuhu. Atau orang bakhil tadi karena eman-emannya, karena takutnya dicuri orang, disimpan, dipendam lagi. Ya, menyimpan hartanya, ya. Au yadfanuhu. Tegese mendem ing bondone fi maudhi'in ing dalam suwijining panggonan
minal mawadhi' saking pira-pira panggonan fayat sahu fala yajiduhu mongko wong bakhil mau karena dipendam ditanam di tempat yang dia rahasiakan tapi dia sendiri kemudian malah lupa akhirnya menjadi sia-sia juga hartanya. Ini efek dari kebakhilan, kekikiran yang ada pada diri seseorang membuat celaka pada dirinya dan hartanya sendiri. Sekali lagi, kita sebagai orang mukmin harus tahu bahwa harta yang kita miliki ini adalah merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Dan kita harus tahu tidak semua harta yang diberikan Allah kepada kita itu mutlak kita gunakan sendiri untuk kepentingan sendiri, enggak. Tetapi harus kita tahu bahwa di dalam harta itu ada haknya orang lain untuk dizakati atau disedekahkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang itu ada hak bagi orang yang miskin yang meminta-minta ataupun miskin yang tidak meminta-minta. Karena di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang miskin yang miskin tadi bisa mengendalikan dirinya, tidak tamak sehingga tidak mau meminta-minta. Tapi ada juga yang miskin karena tidak bisa mengendalikan dirinya, hidupnya malah selalu meminta-minta. Oleh karena itu, agar kita memiliki harta itu bisa bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk dunia kita maupun akhirat kita, kita harus selalu ingat bahwa Allah memberikan kepada kita apa saja, apakah itu kesehatan, apakah itu harta, apakah itu kedudukan, atau apa saja, harus kita gunakan untuk semaksimal mungkin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan menggunakan apa saja yang diberikan Allah kepada kita untuk ibadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesehatan untuk ibadah, diberi harta untuk ibadah, diberi kedudukan juga untuk ibadah, itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang suka bersyukur terhadap pemberian Allah bukan akan dikurangi pemberiannya Allah tadi, tapi malah akan ditambahi lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, la azidannakum, pasti di sini Allah memberikan jawaban dengan menggunakan lam taukid dan nun taukid. La azidannakum, yakti bakal nambahi temenanan sapa ingsun. Itu kalau diartikan dalam bahasa Jawa, yakti pasti bakal nambahi temenanan, pasti aku akan memberi tambahan, sungguh ya, akan berikan tambahan. Jadi bukan mengurangi,
ma naqasat malun min shadaqatin. Harta yang disedekahkan itu tidak berkurang, tapi malah bertambah. Beda kalau harta itu kita gunakan bukan untuk ibadah, bukan untuk disedekahkan. Sekali pakai, habis. Tapi kalau disedekahkan, bukan habis, tapi disimpan. Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibaratnya hidup di dunia ini, umpamanya kita menyimpan uang di bank, bank itu memberi jasa, memberi bunga atau jasa, apalagi Allah. Dan tidak sedikit yang akan diberikan Allah kepada kita. Kita memberikan bantuan sedekah kepada orang lain, artinya kita titipkan kepada Allah, dan Allah pasti akan melipat gandakan harta yang kita titipkan kepada Allah. Bisa 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Itulah nikmatnya kalau kita bukan menjadi orang bakhil, tapi menjadi orang yang suka bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ngendika, kana nabiyyu, di dalam sebuah hadisnya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat-sangat dermawan, paling dermawan di antara manusia seperti kita ini. Sampai saking dermawannya Rasulullah, ya, ada orang sowan kepada Kanjeng Nabi mengeluhkan dirinya tidak punya apa-apa dan sudah 2 hari tidak makan. Dia ingin meminta kepada Rasulullah sesuatu untuk bisa dimakan. Ketika dilapuri seperti itu, Rasulullah bukan mengejek, bukan mencela, ora kerja, ora mangan, bukan. Rasulullah untuk menyenangkan orang yang sowan tadi sambil mengatakan, oh, nek ngono padha karo aku. Aku wis 3 dina yurung mangan. Ngene, sik-sik kowe linggih ning kene. Aku tak utusan ning anakku. Mbok menawane ana sing iso mbok nggo maemku. Saestu Kanjeng Nabi terus mengutus pembantunya untuk sowan kepada putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Diberitahukan kepada Siti Fatimah bahwa Rasulullah ada tamu ingin menjamu, tapi tidak punya apa-apa. Saya disuruh sini, barangkali jenengan punya sesuatu yang bisa disuguhkan kepada tamunya tadi. Siti Fatimah, suami dari Sayyidina Ali ini juga bukan orang kaya. Dia tidak punya apa-apa juga, hanya punya apel satu. Sementara apel satu ini jatahnya suaminya. Tapi karena yang meminta Rasulullah, diberikan. Ya udah, saya punya ini aja, ya, saya punya ini, berikan. Kemudian sesampai di dalam Rasulullah, disampaikan hanya punya ini. Terus oleh Rasulullah diberikan. Ya, monggo didahar. Setelah tamunya ini pergi, dahar dan pergi, tiba-tiba ada tamu datang ke dalamnya Siti Fatimah. Dalamnya Siti Fatimah, kemudian ke dalamnya Rasulullah.
membawa 10 apel. Membawa 10 apel. Oleh Rasulullah, karena tadi Siti Fatimah memberi apel, mengatakan di rumah tidak ada apa-apa, pemberian orang ini diberikan kepada, disuruh oleh Rasulullah untuk mengantarkan ke dalamnya Siti Fatimah. Nah, si pemberi pengantar ini yang diutus ini agak nakal. Masa hanya 2 orang di rumah kok makan 10 apel? Saya kepingin ambil 1, disimpan, lalu yang 9 dibawa, disampaikan ke dalamnya Siti Fatimah. Sesampainya di Siti Fatimah, di situ Sayyidina Ali sudah ada di rumah. Orang ini lalu sebagai utusan Rasulullah mengatakan, wahai Sayyidina Ali, ini ada utusan dari Kanjeng Nabi mengirimkan 9 apel ini. Karena Sayyidina Ali terkenal orang yang cerdas, ya, Sayyidina Ali tahu tadi diceritain Siti Fatimah baru saja memberikan kepada Rasulullah 1 apel, kok ini kok dikirimin oleh Rasulullah 9 apel. Sayyidina Ali dengan tegas mengatakan, enggak, saya aku ra gelem nampa. Iki jumlahe mung sono, matur karo Kanjeng Nabi. Jari ini Gusti Allah, wal hasanatu bi asri amsalia. Satu perbuatan yang baik itu balasannya mesti 10, kok ini 9. Oh no, balik ke Kanjeng Nabi, aku mau nampa. Ini kecerdasan Sayyidina Ali. Ya. Lalu si utusan Nabi ini mengatakan, nggih, bener, leres panjenengan, janjane 10, niki kula pendet setunggal. Nah, kembali kepada masalah bahwa orang yang suka bersedekah minimal akan diganti 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi ketika di bulan Ramadan seperti ini bisa menjadi tidak terbatas. Maka kita harus betul-betul mendidik nafsu egois kita, apapun yang kita miliki, jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil. Sedikit pun jangan sampai terlintas di dalam diri kita menjadi orang bakhil. Karena akan merusak diri kita sendiri, bahkan harta kita sendiri. Para sahabat Nabi sebagai santri-santrinya Kanjeng Nabi dulu, ya, di dalam peperangan Uhud, ya, karena waktu terjadi peperangan Uhud antara orang mukmin dengan orang kafir, banyak orang mukmin yang syuhada, menjadi mati syahid. Nah, ketika kekalahan itu menimpa orang-orang mukmin, bukan hanya yang mati saja, yang sudah mati saja yang banyak, yang luka-luka pun masih banyak. Nah, ketika yang luka-luka itu dikumpulkan, dijejerkan, ada salah satu dari mereka mengerang kesakitan sambil dia mengeluh merasa haus. Minta kepada orang yang merawat, Ma, aku kepingin banyu, kepingin ngombe, kepingin minum saya ini. Haus sekali. Lalu dibawakan air. Ketika mau diberikan, terdengar temannya, sahabatnya yang lain di sebelahnya juga teriak-teriak seperti itu. Barangkali melihat, tadi minta air diberi, saya juga kepingin minta. Ma. Orang yang mau menerima air ini tahu kalau temannya yang juga membutuhkan air,
itu kemudian menyuruh saya yang antar tadi, berikan dia, berikan dia. Lalu tidak jadi dia minum, diberikan dia. Orang ini lalu meninggal dunia. Ketika mau diminum, sebelahnya lagi juga begitu. Teriak-teriak, ma, ma, ma. Ma itu artinya banyu, tapi sekarang di Jawa menjadi mak, ma'e gitu. Panggilan untuk ibu. Padahal orang tadi ceritanya minta air. Ketika mau diminum, sebelahnya minta air lagi. Diberikan, suruh, berikan, berikan dia. Ketika diberikan kepada dia, yang ini juga meninggal dunia. Nah, utusan yang disuruh mengantar yang ketiga yang minta air tadi, ketika mau diberikan, belum sempat diberikan, orang yang ketiga juga mati lagi, juga mati. Sehingga air satu wadah, ya satu cangkir lah kalau di sini umpamanya, itu dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, tapi semuanya saling punya empati, punya rasa apa ya, kasihan terhadap orang lain, ya, diberikan, tetapi akhirnya semuanya meninggal, tidak ada yang minum. Inilah jiwa dari para sahabat, walaupun miskin, walaupun membutuhkan, tetapi dia lebih mengutamakan orang lain. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan derajat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus mendorong jiwa kita, diri kita. Sekali lagi, jangan sampai di sedikit pun terlintas di dalam diri kita menjadi orang yang bakhil. Tapi menjadi orang yang sakhi. Sakhi itu loman. Orang yang loman, dengan tiga kali kanjeng Nabi, as-sakhiyun qoribun minan nas, qoribun minallah, qoribun minan nas, qoribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman, suka memberi, ya, itu disenangi oleh Allah, disenangi oleh sesama manusia, dan dia qoribun minallah. Orang yang sahi itu adalah dekat dengan Allah, ya, orang yang dekat dengan Allah pasti akan disenangi oleh Allah. Qoribun minannas, dekat dengan sesama manusia, juga artinya akan disenangi oleh orang lain. Qoribun minal jannah, dekat dengan surga, artinya masuk surga itu sudah diambang pintu, ya. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahi, yang jawad. Ya, jawad itu orang yang dermawan, sahi juga orang yang dermawan. Rasulullah dingendikake kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawannya itu akan sangat tampak sekali di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini betul-betul bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh Allah memberikan pahala kepada siapa saja yang beramal sedikit pun. Sampai amal-amal sunnah itu pahalanya sama dengan amal wajib. Orang sholat sunnah, ya, sholat sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan orang sholat fardu. Orang bersedekah sunnah, artinya bukan zakat, di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama dengan berzakat, mengeluarkan zakat.
Jadi kalau umpamanya kita punya harta belum sampai satu nisab, belum wajib zakat, kita mengeluarkan sedekah itu nilainya sama dengan mengeluarkan zakat. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang wajib, yang fardu, sholat duhur, apalagi dengan berjamaah, ya, nilainya bukan sekali atau 10 kali lipat, tapi dinilai sampai menjadi 70 kali lipat. Ibaratnya sedekah 1000 rupiah nilainya sama dengan 70.000 rupiah. Sedekah nasi bungkus satu untuk orang yang berpuasa nilainya sama dengan 70 kali bungkus. Bahkan tidak hanya mendapatkan sedekahnya saja, kalau kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, tapi puasanya orang yang berpuasa pun kita akan diberikan kepada Allah sama dengan mereka. Man fattara shaiman ya, falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang puasa, yaitu pahala puasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'an. Yang pahalanya itu tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa. Orang berpuasa dapat pahalanya sendiri, yang di sini dapat pahala bersedekahnya dan pahala berpuasa sama orang yang puasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya bersedekah walaupun sedikit itu memiliki nilai yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ittaqun naro walau bisyikti tamratin. Jagalah dirimu dari siksa neraka walaupun bersedekah, walaupun menginfakkan, walaupun memberikan kepada orang lain separuh kurma, bisyikti tamrah. Separuh kurma. Ya, pas separuh kurma itu bermanfaat. Nilainya sangat kecil. Tetapi nilainya di hadapan Allah, kalau itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, bisa mencegah diri kita dari siksa neraka. Makanya jangan kita punya keinginan ngonek arep sedekah, ngonek wis sugih, jangan. Karena sedekah itu tidak mesti harus dengan harta, kata Rasulullah SAW. Walaupun dengan bitalqi wajhin, ketemu orang dengan wajah yang sumringah, itu sudah sedekah. Tidak membuat orang lain sedih, tidak membuat orang lain susah malah, tapi bahagia. Oh, nyawang bongko nyenengke. Nah, artinya kita dengan menyenangkan orang lain dengan wajah sumringah atau dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan orang lain, itu juga sudah bernilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada salah satu sahabatnya ketika ingin bersedekah. Ada salah seorang sahabat suan kepada Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, saya kepingin bersedekah Kanjeng Nabi. Tapi saya tidak punya apa-apa." Lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Yo, kowe nek kepingin sedekah, kerja ya, kerja.
Ngonek wis entuk hasil turahane sing mbok butuhke nggo dahar, nggo maem. Sisane kuwi sebagian sedekahkan. Itu sampai seperti itu. Kanjeng Nabi mendorong orang untuk bersedekah, suruh kerja, hasilnya sebagian dari sisanya itu sedekahkan. Terus ada lagi Kanjeng Nabi disoani oleh seseorang, Kanjeng Nabi, kula mboten caket kerja Kanjeng Nabi, kula awak kula ini termasuk invalid, cacat, arep kerja mboten saged. Oh iya iya iya. Kowe sing penting nuduhke wong mau tunjukkan apa yang dibutuhkan. Ibaratnya takon, Mas, MAJT niku pundi nggih, kula kepengin terawahan teng MAJT. Oh, mriko jenengan mlampah nganan kiri pun niku mesti pun tekan MAJT ini. Karena ndak bisa berbuat apa-apa. Yang satunya lagi didatangi Kanjeng Nabi, kula kepengin sedekah ning mboten gadah napa-napa. Wis, kae angkatke ana wong numpak. Nek sakniki nggih gampangane becak ngoten nggih utawa angkot ning jaman riyen unta-unta niku kan dhuwur. Kae wong kae barange angkatno. Soale ora iso ngangkat munggah ning unta dhuwur, ora iso nggawa. Angkatno. Itu pun sudah bersedekah. Jadi sedekah itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta. Mudah-mudahan sekali lagi kita sebagai seorang mukmin di bulan puasa ini betul-betul ya, melatih diri kita untuk menjadi orang yang suka bersedekah, walaupun sangat-sangat orang menurut orang lain sangat remeh, tetapi jangan kita menganggap remeh itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, walaupun satu makalah, tetap bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bekal diri kita menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.